disalahin dan dituduh sama anak-anak semuanya. Iya. Dengan lu diam aja ya kerupuk kulit, itu tandanya lu tuh mau masalah ini makin panjang. Emosian dulu, tahan. Sekarang gini ya, lebih baik kita tunggu dulu Nadif sampai sembuh. Ketika sembuh, kita selesain masalah ini. Kita minta sama Nadif untuk jelasin sama kita kejadian sebenarnya tuh kayak gimana. Ki, gimana gua gak kesel sih, Ki? Nadif itu masuk rumah sakit gara-gara ada CS. Masa gua diem aja? Ya tapi untungnya aja ya, Nadif itu cuma luka ringan. Coba kalau kalian memperpanjang masalah, terus nanti ribut. Emangnya kalian mau nyusul Nadif ke rumah sakit? Tuh, dengerin kata Nona Riva yang cantik, dengerin. Gue serius. Gue juga serius, Pak. Gawat, guys. Apaan? Kenapa? Nadif. Kenapa Nadif? Bukan Nadif. Cek grup deh. Ani tadi ngirim foto. Dia bilang dia ngeliat Michelle ngedorong jatuh Arin. Sampai pingsan. Mungkin dong bisa ngelakuin itu. Coba cek, Riva cek. Gak mungkin banget kerupuk kulit tega ngelakuin hal itu. Rifki! Rifki! Lo mau kemana? Ya gue mau ngeliat keadaan Michelle sama Arin. Rel, Michelle itu gak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Ya udah, kita cek sama-sama ya. Daripada ntar juga Rifki yang gak salah disalahin. Ember. Bocor. Ayo. Ya, Arin. Yuk, yuk. Tega banget sih lo, Sel. Sampai ngebuat Arin jatuh kayak gini. Pokoknya nih ya, kalau sampai terjadi apa-apa sama Arin, lo harus dihukum. Kalau bisa dipenjara aja sekalian. Bel, udah. Stop nyalain Michelle. Mendingan sekarang kita bawa Arin ke rumah sakit ya. Gak bisa gitu, Al. Kalau perlu, dia harus dikeluarin aja sekalian dari sekolah. Gue gak ada dorong Arin, Bella. Masih sempat lo ngeles, Michelle? Iya. Udah jelas-jelas gue yang liat sendiri pakai mata kepala gue, lo mendorong Arin dari atas sampai jatuh kayak gini. Bel, cukup. Mendingan sekarang bantu gue bawa Arin ke rumah sakit ya. Kau pakai ambulan nanti lama. Naik mobil gue aja ya. Ntar gue bantu ya. Gak usah! Lo udah ngebuat Arin celaka. Udah ngebuat Arin kayak gini. Masih berani lo sentuh dia? Hah? Mikir lo, saya mikir. Gue udah bilang bukan gue yang dorong. Diam gak lo? Bel, ayo. Pelan-pelan. Gue bakal bikin perhitungan sama lo. Tenang, ini bukan lo kok. Bukan salah lo kok. Kerupuk kulit pasti lagi panik banget nih. Ki! Gimana Ki? Michelle udah ketemu? Belum. Ki! Itu Michelle! Dia ke arah parkiran. Ayo kejar. Al, cepetan Al. Bel, buka pintunya Bel, yang belakang. Iya, iya. Ya, bukain. Os. Pelan. Kepalanya ya, Os. Pelan. Oh ya, Os ya. Tunggu. Al, gue boleh ikut anterin Arin ke rumah sakit nggak? Ya udah, Sel. Kamu di depan ya. Biar mereka di belakang aja. Yuk, Sel. Al, gue nggak mau ya Michelle ikut nganterin Arin. Ini semua gara-gara dia, tau gak? Gue tuh ngarin dorong Arin, Bella. Dah. Gak usah sok baik, gue ikut nganterin kita. Alah, masih aja ngeles. Jelas-jelas Arin yang jatuh. Iya, lo gak usah ngeles. Gak tau diri lo. Ah, drama queen lo. Kalian lihat kan? Muka-muka polos kayak gini. Belum tentu baik. Hatinya tuh jahat. Kalian kalau gak tahu apa-apa, itu jangan asal ngejudge orang, bisa kan? Jangan ngeles.
terakhir gue itu gak ada dorong Arin sama sekali. Pake sama aku aja. Pake sama aku aja. Jangan aku deh lo. Mobilnya Mas Roy, bukannya dia lagi di luar kota. Mana lagi nih taksi? Taksi. Pak, kejar mobil di depan itu ya Pak ya. Baik Bu. Cepat ya Pak. Iya, ini udah ngebut, Bu. Kalian sadar gak sih, apa yang udah kalian lakuin ini adalah sikap bullying? Hah? Eh, Ki, emang dia jahat kok? Eh, lu dari mana bisa bilang dia jahat? Lo ada bukti? Ya punya dong. Orang gue sama Aldino yang lihat langsung pakai mata kepala kita sendiri kalau Michelle yang dorong Arin dari atas sampai jatuh bawah kayak gitu. Kalian itu cuma ngelihat sebagian cerita. Jadi jangan sembarangan ngomong, Bella. Gue tuh gak mungkin nyelakain Arin. Orang dia kepleset sendiri kok. Iya, bisa bener. Gue sama Bella emang gak lihat kok kejadian sebenarnya kayak gimana. Ngebelain Michelle sih? Jelas-jelas kita ngeliat. Diam semua! Ago yang! Kalian ini macam mana sih pola pikirnya? Teman lagi sekarat. Kalian malah bentrok. Pikir! Harusnya berbuat sesuatu dong. Macam mana sih Arin? Masih pingsan, Pak. Aldino, bawa mobil kita ke rumah sakit. Ini bubar semua, bubar. Bubar. Iya, Pak. Cepat. Udah bubar. Mau ngapain lagi? Mau gue laporin. Woi. Bisa diem gak sih lo semua? Bubar! Semoga Arin gak kenapa-napa. Ikut gua. Mau kemana? Udah ikut aja. Rifki! Ayo, kita ikutin juga. Biarin. Riva, yang ada ntar Rifki juga ikutan kesalahin. Rifki tuh bisa nyelesain masalahnya sendiri, Farel. Gak usah gue campur. Pelan-pelan, kaki gue sakit. Iya, sorry, lupa. Tapi kita harus cepat. Mau kemana sih? Ya kita harus ke rumah sakit lah. Kita susulin itu Aldino Saurus sama Arin. Kita harus selesain masalah ini. Botol kecap, kan kita nggak tahu mereka di rumah sakit mana. Iya justru itu dong kerupuk kulit. Kita harus cepat. Kita harus susulin ini Aldino Saurus. Ayo. Bentar. Kalau kita nyusul mereka sama aja bolos dong. Nggak mau, ntar dihukum lagi sama Toga. Ribet. Terus lu lebih milih terus-terusan disalahin dan dituduh sama anak-anak semuanya? Iya. Dengan lu diam aja ya kerupuk kulit, itu tandanya lu tuh mau masalah ini makin panjang. Hah? Kalau masalah ini makin panjang, makin kusut, makin susah dikelarin ya. Botol kecap bener. Kalau gue diam artinya gue ngakuin kalau gue salah. Gue harus memperjelas persoalan ini. Karena bukan gue yang dorong Arin dan ini semua kecelakaan.
Semua orang harus tahu kebenarannya. Kelamaan lu mikirnya, udah mau gue gendong aja naik motor. Gak usah, gue naik sendiri, lu galak banget sih dari tadi. Udah, ayo kita kan harus cepat. Udah, ayo. Dan satu lagi, lu tenang aja ya kerupuk kulit. Gue yakin, gue percaya kalau lu gak akan dorong Arin. Oke? Okay? Makasih ya botol kecap udah percaya sama gue. Sama-sama. Nanti di rumah sakit gue minta Arin untuk ngejelasin semuanya secara jujur. Ntar dong. Semoga masih dikejar nih. Ntar dulu. Pegangan dong sama abang. Abang takut nanti adek jatuh. Kalau adek jatuh nanti hati abang juga sakit nih. Ayo pegangan. Enggak, gue nyesel banget terharu sama lo. Nyebelin. Enggak dong, cepetan lah. Lo kan terbuat dari makhluk botol kecap. Mau gue, so gue. Gitu dong, udah ngegas-ngegas. Berarti udah gak sedih lagi kan? Jangan sedih-sedih lah. Oke? Okay? Iya. Nah, yaudah. Yuk.